Hai Shopeeholics! Gue Karina. Gue Nidia. Gue Dea. Kali ketemu lagi di acara Shopee Cobain You! Untuk video hari ini, video isinya spesial. Jadi hari ini kita mau membahas tentang headphone. Dan hari ini juga kita bakal kedatangan tamu spesial dari orang yang emang suka banget paham banget sama dunia per-earphone-an. Langsung aja kita panggilin kali ya. Yep. Bintang tamu kita, Kevin. Kevin, gue mau nanya dong, kalau misalnya biasanya nih, apa sih pertimbangan pertama lo beli headphone? Apakah memang headphone tuh harganya mahal gitu ya? Iya, jadi kalau earphone itu sebenarnya ada in general ada 3 tipe, yang in ear, on ear atau over ear. Oke. Bedanya tuh kalau in ear tuh kayak gini gitu, yang kayak biasa headphone bawaan gitu ya. Kalau on ear tuh yang kayak headphones, headphones sebenarnya on ear sama over ear tuh sama-sama headphone sih, setahu gue ya, setahu gue. Sebetulnya sama-sama headphones. Yang ini on ear nih. Ini on ear. Jadi basically yang kayak ada bandnya gitu di atas. Terus untuk kuping tapi enggak cover semua kupingnya gitu. Oh gitu. Emang ini enggak nutup semua kuping ya? Berarti ini kayak kayak bolongannya itu ya? Iya kan? Oh ini yang over ear. Berarti ya ini over ear. Tuh karena untuk flow gitu loh di kupingnya. Jadi kalau dari tadi kan lo sempat bilang fungsinya berbeda nih. Emangnya apa sih fungsinya? Zaman sekarang sih banyak kan fungsi yang utama yang bikin harganya bisa makin tinggi tuh dari segi bluetoothnya gitu. Wireless kan. Oke, langsung aja. Tadi kan kita udah dijelasin nih sama Kevin. Langsung kita cobain aja gimana. Oke. Gue cobain ini yang T450. Lo mirip Prilly deh. Coba deh. Gimana? Jadi tapi ini kayak jernih banget. Kayak gue nyaris gak denger lo ngomong apa. Oke. Sekarang gue mau bayangin yang ini. Ini tadi JBL E55BT. E55BT, betul. Ini kalian bisa denger gak sih? Gimana ya kameranya? Kenceng banget, ini bagus. Gue lebih suka ini sih daripada ini. Oke, gue mau coba dengerin. Ketawa awam. Sekarang mau coba Marshall Major 2 namanya. Major 2. Okay. Ini ada bluetooth juga, cuman dia juga datang apa ada kabelnya yang bisa langsung colok. Enggak se bom yang ini ya. Iya ya, kayak masih. Coba. Atau ngaruh enggak sih sama di over ear? Jadi bentuk kayak enggak kekada. Betul. Coba sini orang awam. Orang awam nomor ayo orang awam satu. Orang awam satu. Enak sih. Coba ya. Iya, coba. Ini kualitas suaranya lebih bagus sih. Lebih bagus kan? Iya sama, betul. Gue juga setuju. Makanya tadi gue bilang dia lebih halus gitu loh. Di kuping tuh ini lebih dibandingkan ini ya. Ini tuh ini kayak agak kasar ya. Kasar. Terus yang dicoba ini dong. Coba ini yang katanya buat apa namanya? Buat orang-orang yang sports ya. Betul. Dan ini kebetulan versinya khusus yang cable lightning. Jadi kayak produk Apple gitu. Maksudnya cable lightning apa? Sambungannya. Jadi dia bukan jack. Oh. Yang aku tuh di mana? Oh, di sini. Harusnya di ini. Nah, ada. Gue lumayan, lo tadi ngomong ya? Iya. Gue enggak dengar. Gue dekat-dekat banget sama. Enggak dengar. Jadi kayak dia juga noise cancelling gitu nih. Gue akan pilih pertama yang Marshall. Ini yang Marshall. Kenapa? Karena tadi suaranya juga halus banget, bagus juga. Terus juga noise cancelling buat gue sama yang di luar-luarnya. Terus harganya juga ekonomis. Kalau ini dia gimana? Gue juga suka sama si Marshall ini sih. Karena menurut gue pertama modelnya sih. Terus suaranya juga halus banget. Gue suka banget sama ini dan ini juga bisa bluetooth. Jadi untuk harga, untuk fungsi gue suka sama ini. Aku kayak milih yang ini deh. Aku suka over ear lebih enak. Kalau disuruh pilih adalah 4 ini top 2-nya dari Kevin tuh. Betul. Yang mana? Kalau dari gua kayak nomor 1 nih kayak gini juga. Ini pilihan pertama ya. Pilihan pertama. Modelnya bagus sih. Kayak ini iconic Marshall banget. Desainnya. Terus suaranya juga tadi bagus kan ya. Jadi overall I think dari semua ini aku prefer nomor 1 ini. Oke. Nomor 2. Oh iya. Karena yang tadi itu dia over ear kan. Jadi biasa kecenderungannya itu karena dia over ear, jadi dia nggak ngepres ke telinga. Biasa kalau untuk pemakaian lama lebih nggak capek gitu. Kalau favoritnya Kevin,
campuran antara gue dan Dea ya, percampurannya. Aku juga. Oh iya, Marshall sendiri gue kan favorit kita. Berarti ya, berarti favorit kita semua di Marshall. Oh, bukan yang paling mahal ya. Bukan yang mahal. Tadi harganya berapa ya? 1,67. Tapi dia udah dapat model kualitas yang oke, gitu, bagus gitu. Nah, Shopeeholics kan udah denger nih review dari kita semua dan juga dari Kevin. Sekarang Shopeeholics tulis nih dari antara ini mana yang kalian suka di komen di bawah. Dan jangan lupa juga kalau emang Shopeeholics pengen kita nge-review sesuatu, tulis juga di komen. Apa sih yang seru? Yang paling banyak pasti kita akan feature di video berikutnya. Pasti gitu. Ya udah deh, kita mau bilang terima kasih banyak Kevin udah main ke Shopee Cobain Yo dan pasti sampai ketemu lagi di Shopee Cobain Yo berikutnya. Bye. Bye.